Yo guys, kembali lagi bersama gua Andri di channel Andri Monaso. Pada kali ini gua akan menggacha karakter terbaru yang ada di game Raksasa Street, guys. Tapi guys, sebelum itu kalian jangan lupa tinggalkan jejak kalian dulu, tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan thank you yang udah menonton. Kita langsung aja pada intinya, cuy. Sebenarnya di sini ini udah dapat karakter 3 SSR dan di sini grade-nya itu kita nggak bisa jadi patokan ya, tapi yang menjadi karakter top gitu ya, itu karakter SSR yang pertama kali kita dapat. Dan ini nanti bisa kita enchant karakternya kalau kita dapat fragment yang jadi SSR. Dan yang paling tertinggi nanti ada namanya SP, cuy ya. Dan SP itu nanti ada di sini, cuy ya, kalau nggak salah ya. Di sini ya, kalau nggak salah ini di sini, cuy ya. Mana cuy ya? Ya pokoknya intinya itu karakter tertinggi itu SP, cuy ya. Nah, SP. Tapi karakter yang paling top gitu ya, yang paling bisa dibilang SSR, itu karakter-karakter yang seperti ini, cuy. Karakter baru, cuy ya. Nah, di sini ini udah gacha beberapa kali dan baru SSR yang aneh bisa bilang itu cuma baru 3 ya. Dan upgrade-nya masih seadanya, cuy. Tapi di sini aneh pengen dapetin ini ya, karakter ini. Jadi aneh bakalan gacha. Dan langsung aja apakah kita bisa dapat dengan 10 kali pull, cuy ya. Oke, mudah-mudahan aneh bisa dapat, cuy ya. Soalnya aneh sudah dapat yang namanya itu card skillnya, cuy. Card skillnya yang warna merah ya. Nah, kita langsung aja. Oke, here we go. Oke, mudah-mudahan dapat, cuy. Skip aja. Ini merah, cuy. Ini merah, ini merah. Aneh yakin dapat nih, dapat cuy. Iya. Yeah. Aduh, gak dapat, cuy. Apa-apa, cuy. Berarti ini sekali lagi pull. Sekali pull lagi pasti dapat. Oke, guys, kita lanjut lagi. Tadi kita nggak berhasil, kita gacha lagi, cuy. Ini udah berhasil menyelesaikan daily semua misinya, dapat lagi tiket 9. Nah, ini kita mati-matian, cuy ya. Dan kita dapat, cuy. Oke, kita lanjut. Kita skip aja. Mending kita dapat, cuy. Please. Foreign, please. Hari-hari cuk, nggak dapat cuk. Oke guys, kita langsung lanjut lagi gacha. Ani berhasil ngumpulin tiket lagi, cuy, dengan cara nyelesain daily tadi barusan ya. Kita langsung aja gacha, apakah bisa dapat ya. Kita langsung aja, cuy, apakah dapat hari ini. Kalau nggak dapat nih parah nih, cuk, parah nih, parah. Oke, pensi ya nih kalau nggak dapat nih, pensi cuk. Udah paksa kali ya, daily 2 hari ini ya. Oke, oke, mudah-mudahan dapat cuk. Wah, nah, wah, cuk, dapat cuk. Gile, mantap kali cuk. Akhirnya karakter SSR ane sudah dapatin cuk, mantap. Akhirnya ya, selama 2 sampai 3 hari ya, kalau nggak salah. Dapat juga akhirnya nih ngumpulin tiket sebanyak 40 tiket dan 40 kali pull ya. Ini keren banget ya, mantap kali. Jadi sekarang ini bakalan build tipis-tipis saja, seberapa yang ada saja, cuy. Nah, kita langsung aja build EXP-nya, cuy ya. Mana dia? Oh, ini bukan. Ke karakter dulu. Oke, ini tinggal kita build-nya. Mana dia karakternya? Nah, ini dia. Kita langsung build aja XP nya seberapa yang ada. Oke, kita build nya nah sampai 18. Oke, kita buka fitur-fiturnya ini. Kita build aja tipis-tipis, kita habiskan aja, sikat aja semua. Nanti kita bakalan nyari supply nya lagi, cuy. Nanti ane bakalan review karakternya ya, bakalan showcase juga. Nantikan aja video ane selanjutnya, cuy. Nah, untuk saat ini build nya cukup di sini aja dulu ya.
Untuk senjatanya Ani belum dapat, nanti Ani gacha lagi. Jadi Ani pakai apa yang ada. Ini tipe SR ya senjatanya, kalau warna ungu. Kalau yang paling tinggi itu warna merah, nah itu SP ya. Nah yang kalau standar tuh warna kuning senjatanya SSR. Nah ini soulnya, nah ini dia cuy. Nah kartu apa skillnya yang warna merah barusan Ani dapatin ya. Cuman Ani gak record nanti pas gachanya. Jadi seperti itu guys. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian tinggalkan jejak subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan thank you sudah nonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Ani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AM Gaming.